Sahabat muslim dan muslimah, inilah kisah Nabi Muhammad SAW membelah bulan. Di zaman jahiliyah hiduplah raja bernama Habib bin Malik di Syam. Dia penyembah berhala yang fanatik dan menentang serta membenci agama yang didakwahkan Rasulullah SAW. Suatu hari Abu Jahal menyurati Raja Habib bin Malik perihal Rasulullah SAW. Surat itu membuatnya penasaran dan ingin bertemu dengan Rasulullah SAW dan membalas surat itu ia akan berkunjung ke Mekah. Pada hari yang telah ditentukan, berangkatlah ia dengan 10.000 orang ke Mekah. Sampai di desa Abtah, dekat Mekah, ia mengirim utusan untuk memberitahu Abu Jahal bahwa dia telah tiba di perbatasan Mekah. Maka disambutlah Raja Habib oleh Abu Jahal dan pembesar Quraisy. Lalu Raja Habib bertanya, "Seperti apa sih Muhammad itu?" Tanya Raja Habib setelah bertemu dengan Abu Jahal.